Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda, tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsanya membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan ini punya imun yang kuat terhadap virus dan bakteri. Kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.